Sektor pendidikan merupakan hal terpenting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang maju. Pemerintah daerah Rokan Hulu sangat mendukung inovasi yang terbaru dalam sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Rohul Ibnu Ulia dalam kegiatan sosialisasi inovasi student QR. Program ini merupakan program nasional yang nantinya diwujudkan hingga tingkat daerah kabupaten. Untuk Riau sendiri, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah pertama yang menjadi sasaran sosialisasi student QR. Informasinya ada dua kabupaten di Indonesia yang direncanakan jadi pilot project untuk student QR ini kan. Nah, termasuk salah satunya Rohul. Ini tentu kita sambut baik. Artinya apa? Akan ada nanti kalau ini dimasukkan ke dalam program Kementerian Pendidikan, yang mudah-mudahan adalah inovasi yang akan ditindaklanjuti untuk kegiatan ini. Karena kurangnya digitalisasi di dunia pendidikan, untuk itu dengan program ini nantinya mendigitalisasi pendidikan dengan berbagai kemudahan. Di antaranya meningkatkan mutu belajar mengajar, meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anaknya di sekolah, memudahkan dalam penilaian perilaku siswa. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, Tim Liputan TVRI Riau, melaporkan.